عززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده Thank you.
إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu assoli biayi wal musalim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Bandung beserta para wakil direktur, yang terhormat pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Poltekkes, serta Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk dapat memberikan doa atas meninggalnya almarhum Bapak Toto Utomo Budi Santosa bin Joko Suyono. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan pahala yang berlimpah. Kami pun berharap bahwa almarhum dilapangkan kuburannya, diampuni segala dosanya, serta dan ditempatkan di surganya. Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Bapak Epi Supiadi yang akan memandu acara ini sampai selesai. Waktu dan tempat kami persilakan buat Bapak Epi. Baik, terima kasih Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah hari ini 52. Saudara kita, sahabat kita almarhum Bapak Toto Utomo Budi Santosa bin Joko Suyono. Kita semua merasa kehilangan karena beliau sangat melekat di hati kita semua. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, izinkan untuk kita semua kepada keluarga untuk melangsungkan kegiatan doa bersama. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes beserta seluruh jajaran pejabat struktural fungsional dan seluruh pegawai Poltekkes yang sudah hadir dalam media ini, juga kepada yang terhormat para tamu undangan dari berbagai daerah, saya lihat para alumni sudah hadir di sini dari Kemensos, dari Pemda, UPT, UPTD, juga ibu dan bapak yang berasal dari berbagai daerah. Kalau saya lihat di sini ada yang dari Kaltim, Padang, Kalbar, Magelang, dan lain-lain yang nanti akan menyusul. Juga tak lupa terutama saya sampaikan terima kasih untuk keluarga dan permohonan izin kepada pihak keluarga besar almarhum, wabil khusus Ibu Toto, Ibu Budi Hartati yang sedianya mungkin akan hadir juga pada kesempatan ini beserta putra-putrinya. Ya, Mas Jati, Mas Pras, dan Mbak Nabila. Juga dikabarkan pihak keluarga Budi Kusomo juga akan hadir ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya kita masih disatukan di sini untuk memberikan doa untuk mengantar kepergian sahabat kita, saudara kita, Bapak Toto almarhum. Dan kita pasti yang hadir di sini sangat sedih, merasa kehilangan
khususnya dari pihak Civitas Akademika STKS Poltekkes Bandung yang sejak awal almarhum berada sebagai pegawai STKS yang telah begitu banyak jasanya di dalam mengembangkan profesi pekerja sosial juga di bidang kealumnian. Izinkan saya sebagai yang bertanggung jawab di bawah Pak Direktur di bidang alumni menyampaikan duka yang sangat mendalam kepada keluarga besar Bapak Toto Utomo Budi Santosa. Bapak Ibu sekalian, atas kehadiran semuanya, terima kasih. Kita akan mulai acara doa bersama ini dengan beberapa susunan acara. Pertama, saya sebagai membuka dan nanti akan mengatur jalannya komunikasi ini. Kedua, nanti akan ada sambutan dari Bapak Direktur Poltekkes. Kemudian mungkin kesan-kesan bela sungkawa dari khususnya perwakilan organisasi IKA Alumni ataupun para sahabat yang sudah bisa hadir di sini. Dan insya Allah jika sudah ada dari pihak keluarga nanti akan ada sambutan dari pihak keluarga almarhum ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan doa bersama dan penutup. Demikian mungkin sebagai awal susunan acara yang akan kita langsungkan sampai malam nanti. Dan untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya mohon Bapak Direktur Poltekkes, Bapak Dr. Marzuki MSC untuk memberikan sambutannya. Saya persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Toto Utomo Budi Santoso, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya lihat senior-senior kami, termasuk senior-senior Pak Toto juga sudah hadir dari berbagai daerah, terus juga semua yang dulu mungkin staf Pak Toto juga hadir, alhamdulillah semua dosen yang merupakan teman-teman Pak Toto, adik kelas Pak Toto, murid Pak Toto juga mungkin dalam kita sama-sama hadir dalam kesempatan ini. Kali ini kita akan mengadakan doa bersama untuk Pak Toto almarhum. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Dan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapinya. Saya ingin mungkin sedikit saja mengumumkan kesan saya terhadap Pak Toto ini. Ketika sama-sama di Jakarta, saya sebagai Kabadiklit, beliau sebagai Sekjen, luar biasa gagasan-gagasannya terutama dalam pengembangan profesi pekerjaan sosial. Sampai beliau menjadi ketua konsorsium pekerjaan sosial berkali-kali karena memang concern-nya sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah dan mudah-mudahan nanti ada yang melanjutkan. Ya, karena perjuangan untuk pengembangan SDM, pekerja sosial ini memang harus dari semua pihak. Nggak mungkin hanya dari kami, dari Poltek, Keso saja, dari perguruan tinggi saja, nggak mungkin. Jadi dari bapak-bapak, alumni-alumni, maupun yang sekarang memang menjabat di Jakarta, di Kemensos, Bu Samil bisa mengembangkan program-program. Jadi sekali lagi, kami merasa kehilangan ya teman terbaik, ya sahabat terbaik Mas Toto yang selalu mendiskusikan kemajuan profesi pekerjaan sosial ini. Dan selamat jalan Mas Toto, kami nanti akan mendoakan Bapak, mudah-mudahan semuanya ya Allah diberikan mungkin Allah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan nanti yang jadi Ustadz siapa? Pak Nono ya, yang akan berdoa bersama ini. Pak Nono, ada Pak Nono sudah tak? Baik. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila selama ini kami dari STKS atau Poltek ini kurang mungkin pelayanan kepada Bapak Toto dan keluarga, mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata sebagai ungkapan bela sungkawa. Pertama saya beri kesempatan dari DPP ya, DPP IKS-TKS mungkin yang diwakili oleh Pak Sekjen nih, Pak Taufikur Rahman sebagai wakil karena Pak Pepen mungkin belum hadir ya. Saya persilahkan Pak Taufikur Rahman untuk memberikan kata-kata atau kesan bela sungkawa ya sebagai kenangan kita. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, sampurasuk. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Wadir III, para ketua IKA, STKS, Poltek Esos, DPW, seluruh Indonesia, saya lihat di sini sangat banyak yang hadir, hampir 200 orang. Dan juga para senior, Bapak dan Ibu, dan tak luput pula kepada keluarga, Ibu Budi dan juga keluarga. Saya jujur, Pak Epi, salam hormat juga Pak Eko. Sebagai moderator, saya sangat kaget dan terenyuh. Kenapa? Karena waktu terakhir saya dengar beliau kondisinya sudah sangat sudah mau pulih, Pak Epi. Tapi terakhir di siang hari saya tidak kuat karena menahan dari beberapa teman juga. Saya akhirnya membuat pengumuman di grup. Dan salam dari Pak Pepen, Ketua Umum IKA. Tadi WA saya izin tidak bisa hadir di acara ini karena ada tahlilan ibu mertuanya. Jadi salam buat semua dan juga salam dari Pak Hartono, Pak Sekjen, barusan WA untuk semua para keluarga besar STKS, Poltek Esos Bandung dan juga IKSTKS. Tapi saya secara pribadi banyak sekali kenangan yang tidak bisa saya lupakan dengan Pak Toto dan juga sama mungkin teman-teman di ruangan Zoom virtual ini. Tadi Pak Direktur sudah mengatakan begitu banyak beliau jasanya kepada kita. Bahkan saya sebut sering ke Pak Toto, beliau ini adalah tokoh legend buat kita semua. Karena dobrakan, terobosan, dan inovasinya banyak sekali. Yang mengangkat teman-teman alumni, dia tidak peduli dari golongan apa. Dia samperin, Ibu Budi juga tahu mungkin Mas Pras, Mas Jati, dan begitu sangat care pada kita semua, bukan hanya pada para alumni, tapi juga para pejabat Kemensos yang ada. Mudah-mudahan Pak Toto meninggal dengan husnul khotimah dan diterima amal ibadahnya. Saya tidak bisa banyak panjang lebar, Pak Epi. Doa saya mengiringi Bapak dan Ibu, semoga kita juga sehat selalu. Amin. Dan jangan lupa kita pakai masker, karena memang ini sedang puncak-puncaknya COVID, apalagi di Jakarta, Pak Epi, terasa sekali situasinya. Mudah-mudahan Poltek Esos Bandung semakin jaya. Saya dengar terobosan-terobosannya ini kepemimpinan Pak Epi, Pak Direktur apalagi, sangat terlihat perkembangannya. Dan para alumni IKA, mudah-mudahan Pak Epi titip para alumni ini sekarang sedang COVID, sangat susah sekali mereka keluar dan cari pekerjaan. Yang kedua, Pak Pepen seringkali bilang, mohon untuk ikatan dinas bisa diperjuangkan semaksimal mungkin.
Dan yang ketiga, marilah kita saling membantu, bahu-membahu di antara kita. Karena kalau bukan kita, para alumni, siapa lagi yang akan peduli pada alumni kita sendiri. Demikian, mohon maaf saya agak terharu, Pak Epi nggak bisa fokus. Bila Taufik Walidayah, mohon maaf kalau ada yang salah dari kami. Salam dari Pak Pepen dan juga seluruh pengurus DPW IK. STKS Poltek Esos Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik, Pak Sekjen DPP IK Poltek Esos STKS ya. Saya di sini sudah melihat juga ada senior-senior yang hadir ya, ada Prof. Sarip, ada Ibu Aan ya. Kemudian ada Prof. Adi beserta istri ya. Terima kasih. Ada juga dari Kementerian Sosial. Jadi kita ini saja apa namanya diacak saja ya. Karena mungkin tidak bisa semua ingin kita memberikan sambutan tapi mungkin waktunya tidak cukup. Jadi kesempatan berikutnya saya berikan dulu kepada pihak Kementerian Sosial. Saya lihat ada Pak siapa ya tadi? Dari Kementerian Sosial ada Pak Pak Adi ya? Pak Adi ada nggak? Pak Sugeng ada juga itu Pak Epi. Ya? Pak Sesdir, Pak Bambang Sugeng hadir. Oh, Pak Bambang Sugeng. Pak Bambang Poltek Esos tuh ya? Bukan Pak Bambang. Pak Bambang Poltek Esos. Saya lihat tadi ada Kemensos tulisannya. Bukannya juga dari, hadir tadi Pak. WKK-nya ada. Bukannya. Bukannya. Eka ada. Bukannya ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kehilangan sekali tokoh yang luar biasa komitmennya, pengabdiannya, bukan hanya untuk kampus kita tercinta, tetapi juga untuk pekerjaan sosial. Sulit menemukan orang seperti Pak Toto. Saya kira kita merasa kaget dengan kepergian beliau, dan beliau adalah figur yang patut kita teladani, patut kita contoh. Perjuangan beliau, keteguhan beliau terhadap prinsip yang dipegang beliau, dan perhatian beliau terhadap siapapun, tukang sapu, OB, satpam, orang-orang kecil yang ada di lingkungan beliau, itu menjadi teladan bagi kita semua. Saya menyampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada keluarga Pak Toto Utomo. Semoga Pak Toto diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ibu Budi Ananda Jati Pras dan Bila juga diberikan kekuatan dan kesabaran. Mari kita teruskan perjuangan Pak Toto untuk memastikan bahwa Poltek Esos selalu terdepan, yang paling maju, paling unggul dalam pekerjaan sosial. Mari kita teruskan perjuangannya untuk mengibarkan pekerjaan sosial. Dan mari kita dukung semua alumni kita bisa mendapatkan posisi yang terbaik dimanapun mereka bekerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga sekali lagi beliau mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kanya. Saya pikir memang semua kita berharap seperti itu ya. Mudah-mudahan kita yakin saja bahwa Pak Toto almarhum ya sangat baik ya, meninggalkan kita dengan meninggalkan hal-hal yang sangat baik buat kita semua. Baik Ibu dan Bapak sekalian, berikutnya saya akan memberi kesempatan kepada Prof. Syarif Muhyiddin. Ada Pak Prof. Syarif? Ada tadi Pak Edi. Sama Prof. Adi ada tuh. Ada. Prof. Syarif. Sebagai senior silakan Pak di unmute Pak. Di unmute dulu Pak. Okay. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang sahabat kita Adinda Mas Toto Utomo. Saya lama bekerja sama dengan beliau di STKS ketika saya menjadi dosen juga kepala bidang dengan Pak Holil. Dan sangat banyak kesan saya dengan Pak Toto. Karena itu saya pribadi dan keluarga merasa sangat kehilangan dengan beliau. Seorang pribadi yang sangat care, sangat ramah dan warm welcome kepada siapapun. Walaupun saya lama berpisah, karena saya di Malaysia, tapi kami selalu kontak dengan beliau, selalu bertemu dengan beliau. Saat terakhir saya mendapat kabar dari Pak Uhum, Pak Toto dirawat karena COVID, kemudian dibenarkan oleh Ibu Meti, kemudian saya langsung berhubungan dengan Ibu Budi, istri beliau di Jakarta, dan terus-menerus update terus kondisi terakhir sampai saya malam sebelum meninggal beliau itu merasa optimis beliau akan sembuh. Dan pagi-pagi saya mendapat langsung SMS dari Ibu Budi, istri beliau, bahwa beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Saya sangat kaget, dan namun demikian saya mencoba untuk bertenang diri, walaupun saya merasa amat sedih sekali kehilangan seorang sahabat yang paling baik. Namun saya berkesan Ibu Budi lebih tegar dari saya. Karena itu saya kembali kepada Allah bahwa kita semua akan pergi menyusul beliau. Karena itu kita relakan, kita ikhlaskan kepergian beliau. Kita doakan kepada beliau semoga mendapatkan surganya Allah atas seluruh kebaikannya, amal yang tak putus-putusnya bagi kita semua, bagi perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia. Tak habis-habisnya beliau. Dan saya salut dengan perjuangan beliau. Semoga saja ada penggantinya. Ada kader-kader muda yang militan seperti beliau. Karena itu, amin. Saya dengan karena waktu yang kita hadapi ini singkat sekali, hanya boleh mendoakan dan juga berharap
mendoakan beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Ibu Budi, kepada Ibu Budi yang juga lama dengan saya di Lembang. Saya menyampaikan semoga beliau tetap sabar, tabah, ikhlas menerima kepulangan orang yang dicintainya. Dan juga kepada anak-anaknya yang saya dengar, Ananda Jati dan Pras yang sedang juga dalam keadaan COVID ya, positif tapi dirawat di rumah. Mohon kiranya kita juga mendoakan supaya keduanya sembuh kembali. Dan juga Ibu Budi dan putrinya, satu-satunya juga ya sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap sehat walafiat dan tabah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof. Sarip. Selamat datang juga di sini, sudah ada dari pihak keluarga Mas Budi Kusumo. Selamat datang juga dari Kementerian Sosial, ada Pak Muman, ada Pak Joni ya. Selamat datang juga. Dan nanti sebelum dari pihak keluarga, saya masih memberikan kesempatan 1-2 ya. Mungkin dari senior lah, dari Kementerian Sosial, Pak Muman. Sepertinya yang lebih senior ya. Silakan Pak Muman, saya beri kesempatan untuk memberikan kesan-kesan untuk mengantar Bapak Toto. Mudah-mudahan di sana beliau diberikan terang ya. Mangga Pak Muman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga kerabat kita, saudara kita, atasan kita, kolega kita yang sangat baik, sangat generous, sangat humble, sangat mengerti, dan punya pendirian yang kuat, punya prinsip yang sangat mendasar beliau. Semoga almarhum Bapak Haji Toto Utomo Budi Santoso Husnul Khotimah diampuni segala dosa-dosanya, kehilafannya. Amin. Diterima seluruh amal ibadahnya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Dilebarkan alam kuburnya. Amin. Amin. Ya Allah, semoga arwahnya diterima di sisimu di surga. Amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Khusus kepada Ibu Toto serta putra putri, kami mohon padamu ya Allah, semoga diberikan kekuatan, amin, ketabahan, amin, dan keikhlasan atas dipanggilnya suami, ayahanda, adik kita, Bapak Haji Toto Utomo Budi Santosa. Amin. Keluarga, amin, yang ditinggalkan, amin, terutama Jati dan Pras, semoga tabah menghadapi cobaan ini. Amin. Insya Allah, Allah memberikan obatnya. Semoga, amin, dicabut, amin, penyakitnya dari tubuhnya. Amin. Berikan kekuatan, amin, dan kesehatan. Amin. Kekuatan mental, semoga bisa segera pulih kembali dan sehat. Amin. Mendampingi ibu dan adiknya, Nabila. Amin. Pak Toto luar biasa, tidak bisa saya mengeluarkan kata-kata selain beliau adalah
orang yang saleh. Seorang yang saleh, yang tekun, yang sangat peduli terhadap bawahan, atasan, dan kolega. Bahkan sangat loyal kepada atasannya sesungguhnya. Itu saja mungkin Pak Epi, terima kasih banyak. Tidak bisa saya menyampaikan banyak hal, tetapi menyampaikan doa. Sepanjang subuh sampai siang, sore, tadi maghrib, kami juga berdoa menyampaikan Al-Fatihah kepada beliau. Semoga beliau mendapatkan tempat yang paling layak di surganya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada Pak Edi. Terima kasih Pak Muman. Dan saya masih melihat juga senior dan sahabat dari almarhum. Saya lihat di sini ada Pak Max Tua Patimain ya. Pak Max, halo Pak Max, ada. Barangkali Pak Max ingin menyampaikan sepatah dua patah kata, silakan Pak Max. Pak Max. Tidak nyambung ya? Baik, kalau begitu saya ingin seangkatan almarhum yang sangat dekat, mungkin ada di kampus Poltek Kesel ya, sebelum nanti setelah ini keluarga. Silakan mungkin di sini ada Pak Wawan ya. Pak Wawan, ada Pak Wawan? Pak Wawan Heriana. Belum, Pak Epi. Ada Pak, ada Pak, ada Pak. Seangkatan Pak Toto almarhum, mulai dari awal, Pak Supes KS. Ya. Seperjuangan, persilahkan Pak Wawan. Baik, kalau ada Pak Mak barangkali juga. Pak Mak. Pak Mak sudah masuk. Pak Mak, ini senior saya, silakan. Silakan Pak Mak dulu, Pak Epi. Ini Pak Mak, ini silakan sahabat kita juga. Silakan. Oh, mungkin itu ya, pakai HP yang lain. Maaf Pak, Pak Max-nya audio untuk mikrofonnya belum aktif Pak, mungkin bisa dilanjut. Oh. Pak Max sudah aktif ya? Mikrofonnya tidak ada ikon mikrofon. Tidak jalan. Ya. Baik, kalau gitu Pak Wawan saja. Silakan Pak Wawan sebagai satu angkatan, seorang perwakilan yang seangkatan dari awal begitu ya. Dari awal di STKS. Silakan, baik, terima kasih Pak Epi yang sama-sama kita hormati, para sahabat semuanya yang senior, dari mulai Prof. Sarip saya kira paling senior. Terima kasih hatur nuhun atas kehadirannya di Zoom ini untuk mendoakan sahabat kita semua Pak Toto Utama Budi Santoso. Saya dan kawan-kawan seangkatan yang hadir, saya lihat ada Ibu Nurjana juga, Pak Abbas, Pak Edi, Bu Yane, dan lain-lain di kampus. Di luar kampus juga tadi Pak Mak, barangkali karena mudah masalah audio, barangkali tidak bisa berkomunikasi. Kami betul-betul kehilangan Pak Epi di grup seangkatan juga memang. Dari mulai beliau sakit, kemudian lebih menuju ke agak sembuh, kemudian dibawa ke rumah sakit sampai meninggal. Ini terus-menerus kita pantau di grup angkatan. Dan tentu kami juga mewakili teman-teman seangkatan, terutama kepada perwakilan keluarga, mungkin Mas Budi Kusumo menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya sahabat kita semuanya Pak Toto Utomo. Mohon kesan-kesan Bapak Ibu, saya kira sudah banyak sekali. Yang jelas beliau sangat-sangat perhatian dengan kawan-kawan.
sangat perhatian dengan ibunya, sangat perhatian dengan keluarganya, ya, sangat perhatian dengan kampusnya. Sehingga tadi sampaikan betul-betul memberikan ruang dan peluang kepada kawan-kawan alumni, para junior, para adik-adiknya untuk bisa maju, berkarir lebih bagus. Saya kira kesannya terlalu banyak, Pak Epi dan Bapak-Ibu sekalian, karena kami sama perjuang dari nol, kami sama-sama menjadi mahasiswa yang betul-betul bukan hal yang mudah saya kira selama perjuangan menjadi mahasiswa. Kemudian kita sama-sama selesai, sama-sama menempuh karir di kampus ini, bekerja bersama sampai beliau menjadi orang katakanlah nomor satu di kementerian ya selain menteri. Dan perhatiannya selama beliau dari sekjen dan dirjen kepada kampus, saya langsung merasakan sangat-sangat perhatian. Oleh karena itu, tidak lain kami semuanya kehilangan satu angkatan, bahkan mungkin semua alumni. Dan tidak lupa, salam dari angkatan kami kepada Ibu Budi, Mas Jati, Mas Pras, Dek Nabila. Semoga Ibu dan keluarga diberikan ketabahan, kesabaran untuk menerima kepulangan dari almarhum Mas Toto Utomo. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terakhir kami kirim doa. Allahumma qirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'anu. Demikian, terima kasih Pak Epi. Taufiq Wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Ibu dan Bapak sekalian, saya pikir sudah cukup mewakili. Mohon maaf bagi Ibu dan Bapak yang tidak bisa memberikan kesan, pesan pada kesempatan ini karena memang waktu kita akan tiba pada acara puncak. Tapi sebelum itu saya mohon dari pihak keluarga Pak Toto Utomo Budi Santosa untuk memberikan kata sambutan dalam kegiatan doa bersama ini. Saya lihat tadi di sini ada Budi Kusumo. Atau Ibu Totonya ada nggak ya? Nggak ada, tadi saya lihat. Nggak ada, berarti Mas Budi ya? Ya, Mas ada Budi. Mas Gus, Mas Budi Kus. Mas Budi Kusumo? Oh, ada hadir nih Pak Epi. Ibu. Ada Mas Gus, Mas Budi. Ya, Mas Budi. Ada Mas Budi, Ibu Budi mungkin ada. Sudah ada. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, Mbak Udinya di rumah ada pengajian juga. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya sangin Pak Sarif, Pak Prof. Amin. Salam. Kang Epi, Kang Wawan, semuanya dan semua saudaraku, semua sahabatku di SDKS. Saya bangga sekali dan bahagia sekali. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Begitu persahabatan dengan saya, Mas Toto. Saya, tadi malam saya yang menjaga Mas Toto. Jadi sebelum dia positif itu ketemu, sempat kita ngobrol-ngobrol. Ada beberapa hal yang kita bicarakan. Saya datang lagi, beliau ngurusin kerjaan saya ke Pak Bahtiar Khamsah, dan juga ketemu saya. Datang lagi ke rumahnya, sudah beberapa hari, tiba-tiba positif. Jadi dalam perjalanan beliau sakit ini, karena kebiasaan beliau itu nggak pernah dirasakan kalau sakit, Pak Prof. Jadi, begitu sakit, masuk, nggak kelihatan sakit itu. Tiba-tiba beberapa hari harus pakai ventilator masuk paru-paru nih. Karena beberapa saudara istri yang kena COVID juga. Nah, dalam perjalanan itu setelah dikasih ventilator beberapa hari dioperasi lewat di lehernya gitu.
Jadi sempat bagus, sempat naik bagus. Tapi hanya berapa jam, nggak berapa lama, dia drop turun. Nah semalam itu kami mencoba berdialog batin dengan master, adik saya yang bisa kita ngobrol. Memang paru-paru kanannya itu udah mulai sakit itu. Yang tadinya mau diambil airnya, udaranya yang kiri. Tapi dengan posisi kanan darah 85/54. Detak jantung 144. Semalam jam 10 kita hitung, ini kekuatannya hanya 5 jam. Jadi saya bilang, kalau kita kejar kayaknya enggak mungkin, minta yang terbaik. Jam 12-an, dokter enggak berani untuk mengadakan suatu tindakan. Nah, disitulah. Udah kita berpikir yang terbaik. Jam 2.10 pagi tadi, dokter dosa di untuk mentalkin master. Kami talkin, kami tuntun, walaupun beliau ada di lantai 10, saya dengan Mas Obur dan Mas Budi juga. Dan waktu yang selang, beliau harus pulang. Malam itu juga, waktu itu kami juga bilang, kalau memang beliau harus pulang, pulang dengan tersenyum, pulang dengan baik. Alhamdulillah, wa syukurillah, tidak ada hal yang berat pulangnya. Habis kita talkin sebentar, atau berapa lama kita talkin, terus beliau langsung pulang. Alhamdulillah. Tadi pagi juga dalam proses pemakaman, alhamdulillah juga tidak ada kesulitan. Karena di kami sudah siapkan di San Diego, di sampingnya anak saya, Ayu. Ternyata enggak bisa, Pak Sarif. Yeah. Karena COVID, beliau harus di ada tempat yang baru di San Diego juga yang khusus COVID. Alhamdulillah, tidak ada kesulitan juga. Pagi tadi begitu kita telepon, langsung bisa disiapkan segala macamnya. Alhamdulillah, wa syukurillah. Jadi beliau siang, habis dur kita berangkat. Saya ke San Diego, nah, siap. Kami di sana sekitar jam 2:30, alhamdulillah pelaksanaan prosesi menyarikan Mas Tok. Pemakamannya sangat luar biasa. Enggak panas juga enggak panas, hujan juga enggak hujan. Alhamdulillah kayaknya langit, Allah turun ke langit memberikan keteduhan kami semua dalam prosesi pemakaman abang saya, Toto Utomo. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon maaf segala khilaf dan kesalahan Mas Tok yang selama ini dari kuliah Pak Sarif ya. Karena saya yang paling dekat dengan beliau sampai dalam perjalanannya. Beliau memang kemarin juga kadang terlalu kalau sakit itu nggak pernah dirasakan. Kadang-kadang juga lupa. Terlalu baik juga keluar pakai masker juga. Dia bilang di sini nggak ada COVID ya. Dia bagi-bagi sembako segala macam. Dia sudah mulai bagus, sudah mulai melaksanakan. Waktu mau berangkat haji, saya juga bilang Mas sudah mampu berangkat. Alhamdulillah, syukurlah. Maka yang di malam yang berbahagia ini Pak Prof dan sahabatku semua, mau sekali lagi mohon maaf. Sekali lagi laf dan salah Mas Tok. Dan mohon doakan beliau. Mudah-mudahan dalam perjalanan dalam barzah mendapatkan suatu pelukan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Doakan yang sangat tunggu kedua itu akan menjadi silaturahim kita dengan Mas Tok. Untuk itu terima kasih sekali lagi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Budi Kusumo. Sama-sama Mas Budi. Kita semua yang hadir di sini pasti memaafkan kalau ada hal yang kurang berkenan dari almarhum. Demikian juga kami yang masih ada di sini mohon kalau ada hal yang tidak berkenan atau kesalahan kami maafkan oleh pihak keluarga yang masih ada. Saya yakin kita tidak luput dari kesalahan termasuk saya sendiri. Ya, saya menganggap Mas Toto sebagai kakak saya. Mungkin saya punya kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, demikian Ibu dan Bapak sekalian, kita masuk ke acara inti, yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Pak Nono Sutisna. Saya persilahkan Pak Nono. Terima kasih Pak Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, walaupun hanya diminta waktu selama 5 menit oleh Pak Epi selaku pengatur acara, tetapi mohon kesediaan Bapak dan Ibu dan juga keikhlasan dari Bapak dan Ibu sebagaimana acara ini adalah untuk mendoakan beliau adalah orang yang sangat baik. Dan mari kita hantarkan dengan doa kita, dengan keikhlasan kita. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama Islam, ikuti saya. Dan Bapak dan Ibu yang lain dipersilahkan untuk menyesuaikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna la ilaha illallah. Ila hadratin Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa baiti ajmain sayyulillahi lahum al-Fatihah. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaihina wa masyaihi masyaihina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa khususan ala halil kubur Toto Utomo Budi Santosa bin Joko Siono Sayyulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa safina wa karimina ya Maulana Muhammad
wasallim wa radhiyallahu ta'ala rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahirabbil tayuafini mahu wa yutabbi majidah amin kama yanbaghi li jalali wajhikal karim amin ya allah rabbana warhamna amin ya allah ya rabbana amin fasi madkhala amin fasil bil ma'i wa salji wal baradi wa naqihi amin ya danas wa bil khairon khairon min darihi lan khairon min ahlihi wa zawjan khairon min zawjihi amin ya allah ya rabbana amin fitnati wa min adhabin nar allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ya allah wa ghaibina Amin. 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 Ya Allah alamin. Allahumma la tad'alana fi maqamina hada dan bakila gubartahu. Wala hamman ila putahu wala hajatan ila kodoyatahu. Amin ya Allah. Ya Allah. Allahumma tawafana muslimin. Amin. Wa ahdina muslimin. Wa alhikmin. Amin ya Allah. Natim lana nurana wakfir lana innaka amin. Allahumma inna nas'aluka khairan kullahu ajlahu wa ajlahu amin amin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin wabarakatuh. Terima kasih Pak Epi. Baik, terima kasih Pak Nono, Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada kesempatan doa bersama ini, baik melalui Zoom meeting ini maupun melalui live streaming YouTube. Jumlahnya cukup banyak. Semoga doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan terakhir saya amin. Civitas Akademika Poltek SS Bandung menyampaikan terima kasih untuk semua ibu dan bapak, khususnya di sini tadi yang sudah memprakarsai. Ada Bu Meti, ada Pak Ibu dan Bapak sekalian sudah berkenan hadir, juga dari pihak keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas baik budi doa kita semua dengan hal yang lebih baik lagi ke depan seperti yang diharapkan amin oleh ya Allah. Almarhum Mas Tobi. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian acara doa bersama, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita semua untuk tetap berjuang dari segala hal, termasuk COVID-19. Semoga kita semua masih diberi kesehatan yang terus-menerus, diberikan perlindungan dari Allah dan pihak keluarga yang ditinggalkan. Semoga dapat terhibur dengan acara doa amin, bersama ini. Ya ini dari Civitas Akademika, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami tidak bisa menyapa semua ibu dan bapak yang hadir karena memang keterbatasan dengan media ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Budi. Assalamualaikum. Mas Budi sehat. Salam buat keluarga Mas. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin ya, Makasih. Assalamualaikum, izin live ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin live. Ya. Assalamualaikum, izin live semuanya. Salam hormat, salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin live. Kasih Pak Wawan, Pak Marsuki, Pak Direktur, Pak FD semuanya. Ya, Pak Bambang. Salam sehat, Kang Opik. Sehat semuanya ya. Salam sehat. Pak Direktur live. Foto yang kirim hanya segini. Ya. Mas Arif sehat ya, Mas Arif ya. Alhamdulillah. Sudah lolos kan? Mas Arif. Sehat Mas Arif. Fotonya review Pak, fotonya. Awal-awal salam sehat. Selesai. Covid juga, keluarga saya juga anak-anak semuanya tiga-tiganya kena. Aduh. Ya semoga semoga sehat terus ya Mas Arifnya. Amin, Pak Epi Nuhun. Yang kritis itu saya sebetulnya dan kemarin saya sedikit menyesal juga karena terlambat ngasih tahu keluarga Pak Toto gitu. Saya dikenalkan sama warga ada karena di kementerian sangat ramai yang disuntik sekretom ini. Saya nggak ngerti sekretom itu apa, punya siapa. Ternyata para peneliti dari Unisula ada Profesor Agung yang meneliti mengenai sekretom ini. Dan pada zaman Pak Terawan sudah di-approve sebetulnya untuk dibantu oleh pemerintah untuk disuntikan ke bangsa ini, ke masyarakat. Tapi ternyata tidak dilanjutkan gitu, entah kenapa lah. Ya. Saya nggak mau tahu urusan politik, tapi yang pasti saya merasakan sendiri karena hari kedua itu saya saturasi oksigen itu sampai 88 dan sudah di sini nafas itu sudah sesak, sudah nggak bisa. Saya tilawah baca kul aja nggak bisa gitu. Saya sempat manggil istri saya alumni juga Rita. Saya bilang Bu, ayah pamit. Nggak akan sembuh, nafas sudah di ujung. Saya mohon maaf. Istri saya cuma bilang, enggak ya. Ibu ngelihat masih ada satu titik masih bisa hidup. Harus semangat, bilangnya begitu. Sehingga dari situ, ini punten gak nih malah jadi curah. Ini untuk pembelajaran aja, khawatir nanti ada keluarga yang kena gitu ya. Karena saya merasa apa yang saya alami ini, menurut saya ini kesempatan hidup kedua yang diberikan Allah gitu ya, atas izin Allah melalui suntikan ini. Memang cukup mahal, tapi untuk hidup ini mungkin nggak terlalu jadinya. Dan biayanya pun alhamdulillah, kebetulan saya RW di lingkungan, warga itu saling support gitu. Sumbang sana sumbang sini akhirnya yang bayarin warga semua. Total 20.189.000 5 kali suntikan. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan hidup lagi. Karena saya merasa memang saya udah gak bisa nafas, gak bisa sama sekali. Malam tahun baru 31 Desember saya disuntik pertama dosis 1 cc. Besoknya 1 cc lagi. Kemudian setelah itu per 12 jam dikasih setengah cc. Suntikan ketiga aja udah saya merasa sudah fit banget. Dan
alhamdulillah bisa sembuh gitu, karena memang para peneliti ini memang khusus untuk menangkal COVID ini. Sayangnya di negara di dunia hanya ada 7 negara para ahli sekretom ini, dan yang punya alat hanya ada di Unisula punya Profesor Agung, sehingga suntikannya jadi mahal sekali. Nah, maksudnya ke pemerintah itu supaya didukung, supaya bisa gratis untuk masyarakat. Nah, ini lagi diusahakan. Mudah-mudahan. Gitu. Baik, ya, Pak Arief. Semangat ya. Itu semangat juga jadi kunci ya, Mas Arief ya. Ya, saya semangat selalu juga, ya. Ke saudara, ke siapa yang kenal, saya optimis, ya. selalu kasih tahu apa yang saya jalani gitu. Selain saya juga minum vitamin, kistulin, di semua yang dikasih orang-orang, saya terima dan saya minum, selalu setiap kali minum itu saya selalu memohon sama Allah, ya Allah, apa yang akan saya minum ini, saya mohon izin untuk kesembuhan. Jadi semua itu atas izin Allah, kesembuhan ini melalui ya, apa yang saya minum dan disuntik. Yang sangat terasa adalah ya suntikan itu. Itu mungkin. Jadi kalau bapak-bapak ada saudaranya yang lagi kritis gitu ya, saya siap untuk share. Walaupun saya nggak tahu yang punya ini siapa, bukan saudara, bukan siapa-siapa, saya hanya ingin membantu aja teman-teman yang lagi kesusahan. Terus terang, beberapa kali share banyak yang kita ke Dr. Irham itu, ke Profesor Agung untuk disuntik untuk kekebalan tubuh. Saat ini kebanyakan waiting list karena diutamakan, diprioritaskan hanya untuk yang lagi kritis. Karena produksinya sehari itu nggak bisa mencapai banyak. Sehingga mereka-mereka ini ya memprioritaskan untuk yang kritis. Sekretom itu beda, bukan vaksin, bukan plasma convalescent. Tapi saya hakul yakin karena beliau bilang bahwa ini adalah makhluk Allah yang sebetulnya di tubuh manusia itu semua punya. Dan ya selalu dengan doa untuk minta dihidupkan makhluk Allah ini dengan trigger suntikan yang dimasukkan ke tubuh kita. Dan suntikan itu adalah dari selnya sekretom sendiri yang memang diteliti oleh Prof. Agung di Unisula. Jadi bukan obat gitu. Nah, hakul yakinnya dari situ ya saya memohon izin Allah untuk saya meyakinkan terhadap suntikan ini untuk saya ingin sembuh. Gitu. Itu mungkin Bapak-bapak punten ini. Jadi terima kasih Mas Arief. Itu pencerahan buat kita ya. Ya. Pengalaman. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau perlu bantuan kontak, silakan. Saya udah share nomor saya di WA, di chat grup, atau saya tulis lagi. Biar kalau misalkan ada yang perlu bantuan, nanti saya share nomor dokternya langsung. Silakan kontak langsung. Mau neko, mau apa? Karena saya juga nggak tahu ke yang lain berapa biayanya. Tetangga ada yang kontak? Dia dapat 0,5 cc itu 1,9 juta sekali suntik untuk kekebalan. Kalau yang lagi kritis memang dikasih dosisnya tinggi. Saya dikasih dosis tinggi 1 cc. Ini itu namanya siapa ini, Mas Arief? Kenapa? Ini nomor namanya itu, siapa? Itu nama saya, itu nomor saya. Oh, Mas Arief. Nomor Mas Arief, saya pernah kerja di Telkomsel, ngambil nomor yang bagus, terus pindah ke Indosat, ngambil nomor yang sama. Jadi bedanya cuma depan doang. Ini masih nomor yang lama ya, Mas Arief? Nah, yang lama tuh yang mana saya takutnya ini salah. Yang terakhir yang saya pegang. Di sini masih. Ya, Pak Wan. Sono sebetulnya ya, ini lihat wajah-wajah saya ini ingin kampung ini selain kapan-kapan kalau sudah ya kalau sudah sehat ke kampus lah ya berbagi. Ya, insya Allah. Nah betul itu Poltekkes sudah nge. Ya gitu. Mohon, mungkin Bapak-bapak
Terima kasih, Mas Arif. Kangen sebetulnya sama ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini, khususnya teman-teman di STKS, ada Pak Bambang Sugeng tadi saya ngomong. Alhamdulillah, insya Allah. Kalau saya bisa sharing apa gitu di kampus, boleh. Saya nih rada bingung soalnya. Kuliahnya nerusinnya di ke IT, jadi ya bicaranya di IT. Terakhir saya UK di perusahaan Inggris mewakili mengelola Indonesia sebagai country manager untuk cyber security. Sebetulnya saya bermain di cyber security, keamanan cyber mulai dari mau pemilu di Indonesia itu saya udah ketemu Pak Panglima, ketemu dengan Kapolri, ketemu dengan menteri-menteri yang berkaitan dengan keamanan IT di Indonesia. Tapi ya ternyata politik ya. Udah dikasih tahu tapi nggak mau. Begitu. Nah, kalau misalkan STKS mau, bolehlah nanti saya ini. Ada Miko juga. Waduh, Miko jadi abah. Jenggot nih, ya Allah. Ada, semakin lebar aja, Mas Arif. Kenapa? Babe Miko semakin lebar saja. Sekarang saya kebetulan freelance, jadi waktunya bebas. Saya juga lagi bantu Pelindo 2 Surabaya, lagi bolak-balik ke Surabaya, tapi nggak terus-menerus. Ngebantuin DKI provinsi juga, dan khususnya di kota Tangerang. Karena memang tinggal di Tangerang, jadi saya bikin Smart City di Tangerang gratis. Baik, di sini ada Pak Joko ya. Pak Joko dari mana, Pak Joko Marwanto? Pak Joko, Mas Joko, ini sahab saya di Semarang. Ya, ya selamat malam. Sehat, Mas. Dari Semarang ya, Pak Joko ya? Iya. Semarang. Saya Semarang, kelihatan dari tadi. Ya, tadi tuh karena banyak sekali, pasti di YouTube juga banyak. Ini kan yang di sini aja tadi 200-an. Belum yang di YouTube tadi. Ya. Soalnya kita semoga khusnul khatimah. Amin. Mas Joko, sama-sama sahabat kita nih, seangkatan. Katanya Mas Sahid gitu, Mas, kalau kena ini. Iya, betul. Insyaallah. Ya, insyaallah Sahid itu. Ya, betul. Ya, baiklah, orang baik, Mas.